dan sehat. Tidak ada lagi ditakar seperti itu. Jadi kalau kita udah proposal akhir,
kita mau beli aqua merek aqua ya di LPG nya juga aqua merek aqua, tidak ada merek lain. Itu yang perlu diperhatikan karena tidak ada lagi berita acara, tidak ada berita acara pengalihan kegiatan. Kemudian masalah sosial mungkin kita juga memberikan di sana memberikan tataran khusus ya. Itu tiga poin yang paling utama, yaitu PKK, PAUD dan satu lagi posyandu. Itu wajib dari setiap PPMK. Dan ada lagi mungkin kita kalau membuat lagi tiga poin, berarti kita mempunyai kegiatan. Nah, tapi yang khusus itu tidak boleh, tidak, itu harus wajib baik khususnya untuk PPMK untuk melaksanakan yang tiga itu. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua RMK Tuan Manggarai Selatan Bapak Hendi Jalani beserta segenap jajaran. Yang terhormat Pak Ketua RW, kemudian KPPN beserta segenap jajaran yang hadir ya, termasuk ada RW, RT. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau tahap awal pemberitahuan tahap awal ya, untuk PPMK tahun 2015. Namun sudah mengarah ke sana, barangkali ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Pak Ketua RW khususnya serta segenap jajaran yang ada. Mengingat menimbang perlu sudah satu hampir 2 tahun saya barangkali di sini, itu ada beberapa perubahan-perubahan. Contohnya seperti tahun lalu tawuran itu hampir tidak terhitung. Tiap jam 2 pagi sampai jam 5 pagi selama bulan suci Ramadan berantem. Puncaknya hari raya Idul Fitri. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa dihitung oleh jari. Kalau kemarin tidak terhitung, sekarang bisa dihitung pakai jari. Pindahnya tawuran ke Jakarta Pusat. Makanya lurah Johar Baru atau camatnya dicopot di sana. Kemarin lagi mungkin gara-gara apa Kampung Pulau. Nah ini ada beberapa tendensi yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa saya ucapkan terima kasih, ini adalah bentuk satu ketahanan masyarakat. Itu ketahanan masyarakat yang luar biasa yang dibina oleh para pengurus, ketua RW serta jajarannya, pengurus maupun para ketua RW-nya. Terima kasih itu sekali perkembangan ya, terutama saya perhatikan di wilayah-wilayah perbatasan seperti RW 10, RW 9, RW 8 ya, itu spesifikasinya memang berbeda-beda. Kalau di kita tidak ada itu namanya apa ya, semacam forum peduli lingkungan ya. KPL, kelompok peduli lingkungan, kita tidak bentuk seperti itu. Tapi di sini para ketua RW berimprovisasi dengan segala kemampuannya untuk bisa mengendalikan terutama remaja. Sehingga anak-anak dari Manggarai Selatan itu udah gak mau kalau diajak tahu. Ini saya ucapkan terima kasih. Apresiasi ini bukan dari saya ya. Ini dari tingkat kota, terutama juga dari jajaran tingkat wilayah. Kemarin kita di Polres, nah, di wali kota itu udah 2 kali kita adakan.
tadi mau belajar sama Manggarai Selatan. Saya bingung, jangan belajar sama Manggarai Selatan, kita nih masih waspada ini. Saya bilang, saya juga deg-degan juga, terus lagi repot, saya bilang. Ya kemarin kita sudah ada diskusi-diskusi yang kita rasakan, ya kita apa adanya. Yang dibangun adalah ketahanan masyarakat ini muncul dari bawah. Kita tidak berbentuk dari atas, saya hanya mensupport dari atas. Ini adalah peran RW dan para ketua RT. Jadi membuat warga atau anak-anak di lingkungan itu sibuk. Ada yang sibuk sama HUT RI, ada yang sibuk sama kegiatan Ramadan. Ya, pokoknya ada juga yang sibuk gosok batu. Pokoknya sibuk semuanya. Satu lagi. Akibatnya mereka lupa alat-alat. Nah ini ya terus saya kapolres sudah saya bilang begitu mesem-mesem aja. Dia pikir kapolres ada kan, mereka memang ada apa adanya begitu. Ya. Apa adanya memang begitu. Tinggal barangkali tinggal di RW 7, ya, Pak RW. Dan memang kita tidak akan bisa mentolerir yang lain, karena itu bukan kenakalan aja. Itu udah kriminal. Merampas HP, mukulin orang. Bahkan merampas kendaraan bermotor. Saya bilang kandangin aja susah-susah. Ya udah kriminal. Kalau tawuran atau segala macam mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi kalau untuk udah sampai ke sana itu kriminal, ya udah masukin aja kandang. Saya juga gak mau dibahasin. Saya bilang sebelum ada kejualan yang jadi lanjutkan yang sekarang saya masukin. Itu. Jadi bisa di dalam ketahanan masyarakat ini saya sampaikan bahwa adanya menurunnya angka tawuran di wilayah kita. Nah ini tolong kesuadaan masyarakat. Nah ini meningkatnya kesuadaan masyarakat. Saya lihat ini Pak RW rajin juga bikin proposal. Walaupun saya nggak pernah bantu. Ya habis bingung sekarang saya. Anggaran udah ketat banget. Anggaran udah ketat. Ya kita juga bingung juga deh. Mau ambil dari mana? Tapi alhamdulillah Pak RW udah bisa mentoleransi itu dan berterima kasih. Tapi kegiatan itu tetap jalan. Ya, bikin apa itu pintu besi apa segala macam saya lihat ya alhamdulillah cukup bagus ya di bawah itu untuk menghidupkan tawuran. Saudara ya masyarakat juga terlihat dari banyaknya polisi-polisi tidur yang dibangun. Ya, jadi jalanan bagus, polisi itu banyak juga. Kemudian meningkatnya perekonomian. Nah ini mudah-mudahan tahun ini kita mungkin ada dua yang kita letakkan di Kopas. Tapi dari juga dari Kopas itu RW3 dari Bu Dewi. Ternyata awal-awal aja itu murah. Kalau nggak salah 600 ribu 3 bulan. Masuk bulan keempat naik lagi, masuk bulan kelima naik lagi. Ya namanya di mall ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan banyak baru kita yang bisa berusaha, bisa masuk Kopas lebih banyak lagi. Nah kemudian yang sudah terlihat belakangan ini adalah menurunnya angka pengangguran dengan adanya PPS itu. Kita bisa rekrut cukup banyak, tapi kita memang terbatas. Ya hanya di batasnya hanya 40. Saya sudah sampaikan PPS juga mungkin sibuknya 3 bulan. Setelah 3 bulan di sana mereka bingung. Bingungnya kenapa? Karena sudah tertata rapi semuanya nanti. Makanya akan kita pecah, nanti kita bagi ya, supaya lingkungan kita tetap bersih, tetap rapi. Nah, saya sudah berkeliling di beberapa RW. Banyak RW dan RT-RT yang menyampaikan pesan kepada saya. Ya kemarin saya ke RW3 itu pak di sana cedok. Jadi kalau hujan itu air tembak. Itu kurangannya sulit yang di belakang lainnya apa ya. Itu kita tampung semua. Dan memang saluran-saluran air yang badan jalannya di atas 3 meter itu jadi kewenangan kelurahan atau PPS pun yang melaksanakan. Tapi kalau di bawah itu, nah ini kesuasaan masyarakat melalui kerja bakti, itu diangkat itu. Jadi jangan sampai dengan adanya PPSU, warga jadi manja. Gitu, warga jadi manja.
aja, kemudian dia cuek, tidak peduli dengan lingkungan yang ada di PPSU semua. Nah ini salah kaprah. Ya. Itu dari keterangan masyarakat, saya coba terima kasih, boleh menggunakan aplikasi Clue. Nah, aplikasi Clue ini memang yang menjorok jalan, kemudian ada kabel listrik yang kendor, kemudian ada sampah yang menumpuk. Kan mata saya juga cuma sepasang. Yang tahu adalah Pak RT, Pak RW di mana. Jadi silakan foto masukkan Pak Lurah. Kalau enggak juga enggak masalah. Saya udah pakai 08787827389. Itu adalah SMS center. Ya, silakan kirim. Jadi biar gratis kirim foto pakai WhatsApp. Ini on terus, jadi nanti bisa saya lacak. Jadi RT berapa, RW berapa, gitu. Supaya bisa kita cepat kita tangani. Respek kepada masyarakat, karena kami ada untuk melayani masyarakat. Dan ke depan juga mungkin nanti dari dulu ini, ya, Pak RT dan Pak RW itu dihitung poinnya dari sini. Mungkin satu laporan itu kurang lebih dihargai Rp10.000. Satu laporan. Jadi kalau mau dapat satu bulan sejuta, ya tinggal hitung aja tuh berapa laporan kirim sehari. Ya kan, kalikan 128 RT ditambah 10 RW. Bonyok-bonyok kelurahan. Itu aja. Ya. Jadi segitulah kurang lebih sehari 200-an laporan yang harus di-TL. Nah, jadi rencananya seperti itu nanti. Nah ini formulasinya sedang dibuat, tak bagaimana, karena walau bagaimanapun ini perlu disosialisasikan. Jadi selama ini banyak tim, ya, terkadang memang tim ini masukkan yang gak normatif. Gak normatifnya apa? Macet lah, dipoto, jepret. Bingung macet lah pulangnya barengan. Jam 5 semuanya pulang kantor kan, ya macet jalanan. Kalau nggak mau macet, ntar pulang jam 10 malam. Itu. Yang normatif aja kita mah yang sampah, saluran air, pohon, atau apa, ya, yang sifatnya untuk keindahan dan kebersihan lingkungan. Termasuk juga keamanan. Terutama kalau memang lagi ada yang ngumpet-ngumpet jual beli apa, foto aja di parkir. Nanti kita bisa tahu siapa orang. Itu dari kepemerintahan yang ada, yang saya pikir sebelum kita masuk ke masalah PPMK. Untuk masalah PPMK sendiri, saya juga bersyukur ya. Ini merupakan cita-cita saya dari awal bahwa kegiatan yang dirumuskan di Musrembang itu harus mendapat follow up secara baik melalui DPA, SKPD maupun ditindaklanjuti oleh SKPD lain yang sifatnya masih berkaitan. Dan salah satunya adalah kemarin tuh di Musrek banyak sekali orang bicara masalah PAUD, guru-gurunya nggak dapat honor, guru-gurunya kurang pelatihan. Memang iya, memang betul. Dan memang adanya seperti itu. Ya. Tapi mohon maaf, untuk di DPR tidak bisa dianggarkan, ini bisa dianggarkan di tempat lain, salah satunya adalah di LMK, melalui BPMK. Nah, alhamdulillah tahun ini baru terrealisasi. Setelah kita preak-preak baru. Ya. Itu pun setelah RW6, ya. Ini rontok pautnya, kalau saya bilang rontok pautnya. Karena apa? Kehidupan di zaman sekarang itu perlu dengan kompetisi. Jadi ada kompetitornya, ada PAUD yang kita buat itu sebagai kompetitor taman kanak-kanak dulu, gitu kan? Nah sekarang begitu PAUD ini udah berjalan, muncul lagi kompetitor yang lain, gitu. Jadi mereka juga ya tadinya taman kanak-kanak sekarang bikin playgroup. Di situ fasilitasnya lebih lengkap, sarananya lebih lengkap, guru-gurunya lebih baik. Kalau orang terserah menyekolahkan anaknya di mana aja. Kalau PAUD kita
tidak memperbaiki diri, ya, dia akan tertinggal. Semuanya muridnya akan pindah. Emang saya kadang-kadang sedih juga melihat PAUD kita begitu masuk jalan, gurunya udah tua-tua, ya kan? Anak lari ke sana, kejarnya juga susah. Lari ikut jalan ribut-ribut, ya Allah, saya bilang. Lain kalau kita lihat ke playgroup yang dikelola oleh swasta, gitu. Kenapa gurunya masih muda-muda, masih cantik-cantik? Resep saya juga ngeliatinnya, gitu. Bahkan yang nganternya juga macan ternak. Tahu apa macan ternak? Apa? Mama cantik nganter anak. Itu yang lebih enak lagi. Jadi kita betah tuh di playgroup itu. Ya kan? Ya jangan dicatat macan ternak. Ya kan? Kan ada ternak istri, nganter anak, nganter istri. Nah ini macan ternak, mama cantik nganter anak. Ya, kalau saya perhatiin dia lihat anaknya rapi-rapi, bersih-bersih, yang nganternya cantik-cantik, gurunya juga seger-seger. Nah, kita akan lihatnya. Pas kita lihat PAUD kita, ya. Ya, kita rubah lah ini saya itu kan. Itu baru dari tampilan luar, belum nanti dari intelektualnya. Makanya dalam hal ini harus kita taruh skala prioritasnya itu minimal tuh berpendidikan SMA. Nah memang ada beberapa pak, gimana pak katanya mau ini kita mau menjaring guru, kalau memang sekolahnya pun gratis, jangan ngelihat kesalahannya dulu, kita lihat sekarang bagaimana memberikan pelayanannya dulu. Kalau memberikan pelayanan yang udah baik, saya yakin ada sesuatu di belakang itu nantinya. Nah di sini kita coba, makanya ada kegiatan yang dilakukan oleh LMK yaitu pelatihan guru-guru PAUD supaya dia mengerti bagaimana mendidikkan psikologi anak, bagaimana apa mendidik anak, itu seperti itu. Nah ini dengan pelatihan ini diharapkan itu akan meningkatkan kualitas dari guru PAUD. Kalau perlu di dalamnya itu ada insentif buat mereka pak, sempilin apa sempilan gitu. Ya, di sempilin apa di sempilan ada insentif buat mereka. Marbot masjid aja dikasih insentif dari bajis. Ya, kita pengen sebenarnya dari dulu nggak boleh di DPA kita nggak boleh. Biar kreat-kreat sampai urat leher merentang juga bicaranya nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Sekarang ini banyak yang saya kembaliin, bodoh lah yang penting kita selamat. Itu aja, walaupun selamat, Sulistia udah bermakluk ya. Maksudnya kita bekerja ini pengen selamat, gitu aja. BPK sekarang udah masuk, apalagi gubernur sekarang sudah gak ada teteh ngalin-ngalin lagi. Ketahuan tertangkap, korupsi, pidana. Walaupun akhirnya dikeluarkan kebijakan oleh presiden, kalau memang itu kesalahan administratif, ya kan tidak boleh dipidanakan, paling tidak kembalikan. Tapi kalau memang sudah nyata-nyata benar di situ ada tindakan kriminalitas seperti penggelapan atau 378, ya kan? Misalnya 378 tadi yang dibilang tuh standarnya itu adalah aqua, dibeliin yang fit, ya kan? Di atasnya ditempelin aqua. Nah ini kan kriminal namanya, 378, penipuan ya. Itu bisa terjadi seperti itu, nah itu baru bisa dipidanakan. Nah ini kira-kira, saya juga gak mau seperti itu ya. Kita yang penting sekarang bisa selamat aja udah alhamdulillah. Dan mohon maaf juga akibatnya penyerapan anggaran itu sampai sekarang ini kita memang masih ini. Baru yang bisa kita keluarkan kegiatan-kegiatan rutin aja nih, seperti honor-honor LMK, operasional RT RW, Jumantik, PMT aja belum, ya bu, PMT belum, masih proses baru hari Senin, jumbo-jumbo kemarin. Kenapa? Sekarang PMT mau kita keluarkan, dasar hukumnya mana? PMT dulu ada di depan di kesehatan, kita udah kirim surat ke dinas kesehatan bahwa kita minta izin untuk mencairkan itu. Sampai gini hari gak ada yang namanya surat dari dinas kesehatan. Mereka juga takut.
Nah sekarang di bawah sudah dilaksanakan, kegiatan sudah berjalan, penimbangan tiap bulan. Kan gitu. Nah akhirnya saya berpatokan bahwa kegiatannya sudah dilaksanakan, buktinya ada, kenapa nggak dikeluarin? Kita tanggung jawab bareng-bareng. Kalau saya seperti itu, saya udah nggak peduli lagi kepada dinas negeri, keluarin aja. Toh itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan anak-anak kita. Gitu. Pun kalau memang kesalahan administrasi, palingan ada dicoba. Yang penting duitnya nggak saya pulang. Selesai, selesai. Seperti itu. Dan itu pun diakumulasi, biayanya udah dihitung. Memang terlalu besar kita menganggarkan kemarin itu. Akibatnya banjir ini kembali. Itu kondisinya sekarang ini. Jadi banyak sekali yang harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti kita jor-joran, kita keluarkan ternyata dasar hukum yang gak jelas, akhirnya kita sendiri ya terbeli. Jadi saya bersyukur sekali ya udah ada dana untuk PKK, PAUD dan posyandu. Artinya memang yang kemarin disuarakan di Musren sekarang muncul di PPMK. Nah ini satu apa hal yang cukup baik saya kira, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Nah kemudian juga untuk dana fisik yang memang dikurangi Pak ya, untuk dana fisik yang dikurangi ya, selama ini saya perhatikan kalau ada dana fisik hal lain yang bukan paling sekretariat ya. Ya kalau nggak sekretariat jalan, makanya saya uber jalan sampai ke gang aspal ya 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 dari 8 paling sekitar 9 paling semangat sini pak, sini pak terus pak sampai gang untuk di aspal sama kalian nggak apa-apa. Aspal-aspalnya bagus lagi sekarang. Nah, tebel ya. Karena kalau dulu hitungannya meteran, sekarang hitungannya tonase. Jadi ada berapa ton kita beli, itu misalkan ada harusnya, bisa kalau dulu meteran kan udah mentok kok 50 meter atau 500 meter. Udah segitu aja. Tapi kalau sekarang kita tonase, kalau memang bisa sampai lebih dari 500 meter, ya terus sisa itu kita taruh terus. Nah, jadi gantung udah cukup, ya udah cukup baik. Nah nanti tinggal saya harapan saya, kalau memang sudah di aspal, bikinlah surat ke Perum Jalan, ke Pusat Camat, Lurah, ucapan terima kasih lah, biar PU juga bersemangat gitu. Karena kalau bagaimanapun nanti tidak jadikan acuan rekomendasi kegiatan tahun berikutnya untuk media. Ini lupa apresiasi dari masyarakat, ucapan terima kasih. Gitu, jadi lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah ini barangkali yang dapat saya sampaikan untuk kedepannya sarapan kami dari pemerintah kelurahan, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita laksanakan secara sepenuh hati, jangan setengah hati ya. Karena alhamdulillah sudah banyak perkembangan-perkembangan. Kalau memang itu diakui oleh masyarakat ya saya bersyukur. Kalau pun tidak ya kita tentunya akan berusaha lebih keras lagi. Kenapa? Karena memang kalau kita sudah merasa puas, berarti kita sudah tidak ada pekerjaan lagi. Udah hebat, ini udah begini, ya udah enak tidur kan gitu. Tapi ternyata tidak, bagaimana terus kita mengembangkan diri, bagaimana terus kita berbuat yang terbaik. Itu saja harapan dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf selama melaksanakan kegiatan musyawarah pada hari ini, dan sekali lagi apresiasi ucapan terima kasih atas nama Pemprov DKI khususnya Jakarta Selatan ya, karena kita sudah berhasil menekan angka-angka yang memang dianggap rawan. Akhirnya Manggarai Selatan itu keluar dari 10 besar kelurahan yang ada di yang memiliki tingkat kerawanan sosial. Ya, saya baca. Perlu nggak? Mau tahu nggak? Kelurahan mana aja? Boleh ya? Ini sedikit aja deh.
biar pada semangat ini. Nah, jadi di sini indeks kerawanan sosial tertinggi adalah yang pertama Kampung Rawa Jakarta Pusat dengan indeksnya ini ada mulai dari indeks rawan miskin, indeks rawan lingkungan kesehatan, indeks rawan sarana prasarana, indeks rawan modal sosial, indeks rawan keamanan dan ketertiban, termasuk indeks rawan ekonomi. Itu paling tinggi itu adalah Kelurahan Kampung Rawa Jakarta Pusat. Yang kedua Kalibaru Jakarta Utara. Yang ketiga Penjaringan Jakarta Utara juga. Yang keempat Galur. Yang kelima Kampung Melayu Jakarta Timur. Yang keenam Ancol Jakarta Utara. Yang ketujuh Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Yang kedelapan Kartini Jakarta Pusat. Yang sembilan Manggarai Jakarta Selatan. Dan sepuluh Lagoa Jakarta Utara. Jadi dipegang oleh utara dan pusat. Kita hanya satu tetangga kita aja, yaitu Manggarai, memiliki indeks kerawanan sosial yang tinggi. Jadi Manggarai Selatan itu tadinya berimpit sama Manggarai, sekarang dia udah memisahkan diri jauh-jauh. Gitu ya. Tepuk tangan boleh. Tepuk tangan boleh. Dan ini bukan hasil kerja saya. Bukan hasil kerja keras saya, bukan. Ini adalah hasil kerja keras yang saya sampaikan tadi. Pak RW, beserta pengurusnya, Pak RT di dalamnya, LMK, demikian juga lurahannya, state manager, state manager, saya hanya mendukung dan lain sebagainya. Inilah kerja keras bapak-bapak semua, makanya saya ucapkan terima kasih dan mereka apresiasi yang luar biasa. Kita keluar dari 10 besar kerawanan itu, baru tinggal Manggarai saja yang ada di sana. Namun demikian kita berbatasan dengan Manggarai, nah ini perlu dijaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan lagi. Nah seperti kemarin tanggal 9, mereka teriak-teriak, ya, RW8 juga ya, teriak-teriak dekat musola di jalan rusak sana, mancing-mancing supaya berantem, tapi di situ ada Pak RW, ada Pak RT-nya, ayo, ayo udah gak usah diladen, gak mau diladen, jadi dimalu sendiri. Udah bilang, kalau ada orang marah-marah gak usah diladen, itu diladen aja. Masuk rumah tutup pintu, capek jadi berhenti. Ini. Nah ini alhamdulillah anak beden juga udah gak mau diajak tawuran lagi. Ya. Nah ini tinggal nanti barangkali RW yang lain siaga ya. Siaganya karena memang dari RW6 masih masuk tuh dari apa Begados ya. Bukit Duri. Nah, terus yang paling rawan juga sakit. Saya anak Bukit Duri berantem sama anak Pal Batu, berantemnya di depan lain lah. Kalau nggak dekat selesai di kolong gitu. Ya, akhirnya memang saya sudah sampaikan ke sampai ke tingkat atas bahwa lokasi kami hanya dijadikan tempat tawuran. Nah, itulah yang harus kita jaga. Bahwa kita tidak mau lingkungan kita dipakai tawuran. Di tawuran anak-anak mana ya, kita taruh di tempat kita. Masa kita pulang rumah diem aja? Kan gitu, kita amankan anak-anak kita, kita usir mereka tahu, dan kalau juga nggak akan gitu. Nah ini barangkali satu prestasi yang perlu diketahui bersama dan kita pertahankan. Itu saja barangkali, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari seluruh panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa membahas bersama-sama antara RMK, Ketua RP dan Ketua PPN sehubungan dengan akan turunnya anggaran hibah dari Pemda DKI yang insya Allah disampaikan oleh Bapak Ketua kita yaitu pada bulan Oktober yang akan datang. Namun demikian banyak hal yang nampaknya kita lihat dari SK BPM PKB nomor 167 tahun 2015 yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah pegang ini SK-nya. Di situ tercantum ada 15 item kegiatan untuk dinas sosial dan ada tambahan 2 lagi untuk pemberdayaan masyarakat. Langsung aja, yang terhormat Bapak Lurah Pangkatan Bapak Rampal Polyadi, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua atau Pengurus dari RW 01 dan RW 01, Bapak-Bapak rekan-rekan yang kami banggakan dari KPPN dari Kosong Satu dan dari Kosong Satu dan teman-teman dari KPK, saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Yang pertama, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Taala bahwa tahun anggaran 2015 pemerintah provinsi DKI Jakarta masih mempercayakan kepada Kelurahan Manggarai Selatan mempercayakan untuk melaksanakan program PDMK. Mengenai pertanyaan dari beberapa KPPN berkaitan dengan proposal awal, banyak tadi yang bertanya untuk pengalian kegiatan itu apakah seperti berita acara gitu ya. Sebenarnya proses pengajuan proposal awal seperti yang sudah dilakukan KMK juga sewaktu mengajukan itu kita berbarengan dengan FPJ. Jadi saat itu memang kita tidak punya pedoman acuan yang pasti yang jelas, hanya kita mengira-ngira apa kira-kira untuk tahun berikutnya itu yang akan diusulkan. Sehingga di sini kita belum tahu, tidak punya rujukan, tidak punya ketentuan yang pasti untuk tahun berikutnya. Tapi kita tetap mengacu pada tahun sebelumnya. Nah, ternyata setelah keluar ketentuan dari satu perundang dari pemerintah provinsi itu beda. Sehingga penyusunan proposal awal itu tidak menjadi pedoman utama untuk nanti kita menyusun proposal akhir. Sehingga di situ tidak perlu ada berita acara pengalihan. Nah, penyusunan proposal akhir inilah karena kita sudah mendapatkan acuan dan pedoman yang ada, maka di dalam penyusunan proposal akhir harus betul-betul sesuai dengan aspirasi kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Maka untuk itu dari kami tekankan agar penyusunan proposal akhir ini merupakan usulan dari forum RW atau forum musyawarah RW yang merupakan proposal akhir final gitu. Jadi di sini tidak ada perubahan, tidak boleh ada perubahan, itu yang dimaksud. Artinya gini, ketika proposal akhir diusulkan, kemudian dana dikulirkan, maka pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan usulan proposal akhir. Di sana tidak lagi diperbolehkan ada pengalihan kegiatan. Ya, seperti kalau tahun kemarin masih bisa kan? Di mana proposal akhir kemarin beberapa kegiatan misalnya pelatihan asing kan ya. Banyak yang berubah ke pengambilan pelatihan SIM ya. Itu masih bisa. Nah, untuk tahun ini proposal akhir sudah tidak diperbolehkan lagi ada pengalihan kegiatan. Jadi pertanyaan tadi, kalau nanti maksudnya proposal awal yang sudah diusulkan kemarin silakan diubah sesuai dengan acuan pedoman yang sudah kita dapatkan ini. Gitu. Karena kami ini juga waktu menyusun proposal awal juga belum dapat ini. Ya. Maka untuk itu diharapkan masing-masing ke KPPN koordinasi dengan masing-masing Pak RW untuk menyelenggarakan forum musyawarah RW.
inspirasi dalam penyusunan proposal akhir. Nah, ada 7, ada 8, 9, ada 10, 10 yang gak ada. 10 yang gak ada. Ya. Jadi begini, kalau memang sekarang mau diarahkan kepada kegiatan-kegiatan apa, kepeningkatan kesejahteraan, silakan. Artinya jadi sasarannya itu adalah mudah melalui kegiatan apa. Dan sekarang ini lagi trend kan Gojek nih. Oh, jadi anggota Gojek gak punya SIM. Tuh, kan. Ini sistem ini aja nih. Contoh. Bukan berarti itu yang harus dilakukan ya. Bukan. Contoh itu mah. Nah, terus sekarang apa bisa juga diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dia bisa berwirausaha. Salah satunya tadi apa, misalnya di sini ada mijit. Ah, terapi. Ya. Itu penting juga tuh. Terapi. Jadi kalau sekarang salah itu sekali mijit bisa 100.000 ya. Iya. Kalau 10 orang bisa sehari bisa 1 juta tuh. Benar, Pak. Sehari. Kalau untuk servis, oh, udah banyak usaha servis, handphone apa segala macam. Sudah kemarin, Pak. Nah, itu udah dialih-alih. Kalau misalkan kemarin saya ada pengumuman yang saya juga edarkan ke masyarakat ya, itu ada pelatih handlas apa segala macam itu ditangani oleh dari BLK ya, sudah itu. Nah, ini yang belum ditangani sama BLK aja deh, ya. Ya, yang semacam itu tadi apa? Ah, itu boleh refleksi ya kan, ada pengalaman alternatif ya kan. Nah, kalau boleh, kalau memang mau tata boga memang ada yang pernah ngusulin sama saya, tapi mintanya di kantor kelurahan. Saya bingung juga kalau memang di sini banyak masjid ya. Mesinnya gimana ya? Iya, mesin-mesinnya gimana itu, ngaloknya, listriknya, berjalanannya. Artinya kecuali kalau memang dia punya ini alat sendiri, jadi diundang ke tempat dia gitu. Ini ada sih, tapi jauh di Tanjung Barat, kalau Tanjung Barat itu lengkap. Kalau untuk MAP itu tata busana ya, tata busana, tata boga makanan ya. Makanan, bikin kue, nggak boleh tuh, bikin kue. Iya. Kalau memang mau, ini arahan dari saya ya, silakan tolong rembuk kira-kira apa yang menjadi tren yang selama ini bisa kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berhasil. Ketika merancang sesuatu, itu tidak asal merancang, sehingga terjadi perbenturan seperti ini. Seperti contohnya kita mau membangun apa, ternyata membangunnya di bagian atas sekali. Ini kan berarti sudah melakukan pelanggaran. Ini penting ini. Jadi masing-masing RW itu membuat renstra, rencana strategis jangka 5 tahun. Kalau dulu yang namanya replita lah, mungkin kita replita apa RW gitu. Nah, itu nanti bisa juga sewaktu-waktu bisa dikonsultasikan dengan Bapak Lurah sebagai pembina ini, sebagai pemimpin tertinggi di kelurahan, tingkat kelurahan. Sehingga kita tidak menyalahin aturan-aturan yang ada, sehingga jalannya juga enak gitu. Kita katanya mau membangun baik fisik maupun sarana sosial, tapi membangunnya juga harus apa itu berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu ya bermanfaat, sehingga bisa kita lihat keberhasilannya secara bersama. Itu saja, terima kasih Pak Lurah. Cuma kalau kita kebanyakan renstra ini bingung, kelurahan aja nggak boleh bikin renstra, Pak. Otonomi kita adalah otonomi tunggal. Yang bikin renstra itu adalah gubernur, rencana strategis. Jadi tingkat wali kota sendiri, ya, itu kita hanya memiliki misi. Nah, kemarin memang ada bicara-bicara untuk mengadakan renstra yang ada di tingkat kota Madia.
sebenarnya nggak bisa dibuatkan juga di sana, karena apa, wali kota kita itu wali kota administratif, bukan jabatan politis. Jadi kita bukan yang memiliki hak otonomi, tidak gitu. Apalagi sampai ke bawah, sampai ke tingkat RW ini. Yang pada akhirnya nanti ya, justru tidak bersinergi dengan yang ada di tingkat provinsi. Maka kita hanya melihat di tingkat provinsi ada aturan lainnya. Di Pergub itu sudah diatur, ya kan, bahwa dilarang mendirikan bangunan di atas saluran air atau di bantaran kali. Apapun bentuknya sebenarnya nggak boleh, itu harus dipahami. Itu aja. Jadi kan kadang-kadang kita nyeleneh untuk kepentingan masyarakat, demi masyarakat, akhirnya dihalalkan kan gitu. Udah itu kok tidak ada pemerintah lagi. Demi juga saya kan gitu. Nah ini tentunya harus dipahami oleh RT maupun RW. Kita juga kepengen adanya yang ada pembangunan-pembangunan fisik, tapi dengan tidak melanggar, gitu. Dengan tidak melanggar. Kalau mau bikin kantor silakan, ya kan. Kalau memang itu melanggar, bisa kantor kantor atau saluran air, saya juga yang bingung, gitu. Karena itu terserah akan melanggar, itu juga berusulan dibongkar pos RW, nggak dibongkar nyalain aturan. Akhirnya sebenarnya bikin lagi di atas saluran. Jadi lihat yang kedua, karena terasnya itu ada di atas saluran air, sudah perlu bikin warung. Iya kan pasang, iya kan? Iya. Saya tadi lewat mondar-mandir di situ sengaja perwe, belakang melihat batu apa segala macam. Iya. Biar pasang tuh enak gitu sama saya gitu. Emang itu nggak perlu terpasangnya kan dari cuek. Iya. Nah itu. Dia nggak paham kan, dia itu bahasa kamu dia nggak paham. Nah ini tidak perlu itu, yang penting kita dalam kegiatan bersinergi ya dengan yang ada di provinsi ada strategi. Karena untuk di Jakarta Selatan jelas-jelas masih menyokong rencana bagian wilayah kota yang disebut dengan daerah resapan air. Makanya tandon-tandon air di wilayah kita sekarang dihidupkan. Selain tandon air, setu, sekarang kita bikin namanya embung. Embung. Dulu itu namanya rawa pilal. Sekarang udah jadi tempat emas. Iya kan? Udah jadi tempat emas. Itu tempat air namanya rawa pilal. Itu seharusnya nggak boleh berkembang di sini, itu kan diurus. Nah, diurus itu sumber air, itu nggak boleh sekarang. Jadi sekarang